Dayu segera urus proses pengunduran diri dari kerjaan Dayu di situ. Mungkin ini yang dinamakan rasa cinta. Wah, karena bapak aja gede. Sekian Dayu juga ganti. Gede, awas Cai. Cai itu tugasnya jaga Dayu. Donje malah godain. Paham Cai? Siapa Wayan? Ya, saya tidak tahu, tapi mungkin firasat yang membuat saya kesini. Sejauh apapun terpisahnya, kalau jodoh pasti akan bertemu. Ya, bagus, siswa-siswinya pintar-pintar. Di kelas, saya lagi ngasih tugas tentang musik dan tarian tradisional gitu. Pak, Tuhan menciptakan rasa cinta tanpa melihat perbedaan apapun. Gak usah bicara tentang cinta dan Tuhan. Dalam tahun lalu, terpaksa saya pindahkan Dayu bersekolah ke Bali. Itu karena kamu, Adi. Dayu itu anak saya satu-satunya. Saya rela berpisah bertahun-tahun dengan anak saya, asalkan tidak berhubungan dengan kamu. Adi, sudah minum dulu main itu. Turun di bawah, kita mau baca roh. Ya, Pak. Kamu tidak akan bisa hidup dari foto. Adi, duduk dulu. Bapak masih bicara. Adi, masa kita masih bicara dia pergi? Situ moga panen dia anak-anak.